السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مسلمين ده مسلمات رحمه الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم تله برسابده: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني أددوا نعمة ينقرامي أورانج من سياسيا كانيا تيدا من قونا كانيا دلم بركارا ينق برمنفعات ينق إيا نعمة صحة دل نعمة ما سلفت. Kita tidak akan kekal di dalam dunia ini selama-lamanya. Akan datang masa yang mana kita akan keluar padanya daripada dunia ini. Maka, sihat kita tidak akan kekal selama-lamanya. Dan juga masa lapang di dunia ini tidak akan kekal selama-lamanya. Maka hendaklah seorang yang cerdik dia menggunakan dua nikmat ini pada perkara yang memanfaatkannya untuk akhirat. Ramai orang zaman sekarang, ramai pemuda-pemudi zaman sekarang dalam tempoh ini yang susah, mereka kata, kita bosan, kita di dalam rumah, tidak tahu mahu buat apa. Bukankah kita tahu bahawasanya kita boleh menuntut ilmu dalam masa ini, dalam page ini, boleh buka dan boleh ambil ilmu. Dan juga kita boleh buat solat sunnah, dan kita boleh buat sadaqah, kita boleh membaca Al-Quran, dan kita juga boleh hubungi kerabat-kerabat kita untuk buat silaturrahim dengan mereka. Maka hendaklah kita menggunakan masa ini dalam perkara yang bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan bagi kita membuat amalan yang salih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.